Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my channel Bang Tutorial News 72. Kali ini saya akan membagikan trik atau tips atau cara mudah memberikan foto profil di channel YouTube kita part 2. Caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, tidak ada salahnya Anda menekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan tutorial terupdate dari channel saya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Oke, langkah pertama kita masuk ke YouTube ya. Kita masuk ke YouTube. Oke, inilah tampilan dari YouTube ya. Oke, langkah selanjutnya kita ketuk satu kali channel kita yang ada di pojok ya, yang ada di pojok kanan layar HP kita ya, yang paling pojok. Lalu langkah selanjutnya kita ketuk satu kali channel Anda ya. Oke. Langkah selanjutnya kita ketuk satu kali tanda ini ya, tanda ukir ya, yang ini. Oke. Dan langkah selanjutnya kita ketuk satu kali tanda kamera ya, yang ada di tengah-tengah ini ya. Oke. Lalu kita pilih dari foto Anda ya, atau ambil langsung ya dari kamera, atau pilih dari foto Anda, maksudnya dari galeri atau album Anda ya. Oke, kita pilih dari foto Anda ya. Oke. Dan langkah selanjutnya Anda tinggal memilih ya foto mana yang dijadikan foto profil ya. Oke. Oke, ketuk satu kali foto, misalnya foto ini ya. Oke, lalu kita ketuk satu kali simpan ya, yang ada di pojok kanan layar HP kita ya. Lalu simpan. Oke, tunggu masih login ya teman-teman. Sabar. Masih login ya. Oke, foto profil berhasil diperbarui. Oke.
Oke, saya akan cek apakah benar berubah. Oke, sudah berubah ya teman-teman. Oke, sudah berubah ya. Butuh profilnya. Kalau Anda ingin menggantikan kembali atau mengganti kembali, ketuk satu kali tanda yang ini ya, lalu kita ketuk satu kali tanda kamera ya yang ada di tengah ya, lalu kita bisa ambil dari kamera langsung ya, atau pilih dari foto Anda ya teman-teman. Oke, oke, bentar. Oke, lalu kita ketuk satu kali simpan ya. Oke, di sini seal mode ya. Oke, butuh profil berhasil diperbarui. Oke, sampai di sini saja ya teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa teruslah dukung channel saya agar saya lebih semangat membuat konten yang lebih dimengerti, yang lebih oke, yang lebih mantap, yang lebih bagus ke depannya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar Anda tidak ketinggalan tutorial terupdate atau tutorial terbaru dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mencoba.